Nimbil timbul. Saya baru ni saya baca mana? Ilmu ulama muda UMNO. Boleh sebut? Boleh. Saya tak kisahlah benda tu, tapi saya ingat kita jangan bahasa yang lunak, jangan bodohkan diri kita dan bodohkan orang. Dia tulis dalam satu rencana dalam akhbar. Dia kata, saya bukan berpihak, saya tak tentang tutup dulu kita punya apa nama itu rintun yang lama, saya akan bagi yang baru. Gurau. Dia tulis dalam akhbar, dia kata bukti tokoh agama itu tidak rabbani, maksud bukan tokoh agama yang betul. Contohnya Allahyarham Ustaz Fadil Long, dia kuburnya di Pendang, sedangkan di Pendang itu sendiri, kalau dia ulama yang betul ulama, kenapa di Pendang itu sendiri masih banyak lagi orang tak? Dan kubur dia ada di situ. Itu menunjukkan dia bukan ulama pilihan Tuhan. Kamu lah, kita pergi ke kubur Imam Syafi'i ni, imam yang besar dan mulia. Orang buat khurafat macam-macam dan kubur dia, bukan dia sumur. Kita pergi ke kubur, banyak para sahabat tu ada membuat khurafat di kubur sahabat tu, bukan sahabat tu sumur. Dengan orang buat khurafat tu, tidak boleh kita menghukum mempunyai kubur tu. Saya bukan berpihak, tapi kaedah hukuman yang seperti itu bukan saja tidak pandai, sangat bodoh. Saya kata, tak apa. Tak ada, kita tak ada masalah. Kita masuk parti mana-mana pun, tapi bertujuan untuk dakwah. Tapi kita jangan, kita mengampu jangan lebih sangat. Kita jack kereta tu boleh ambil tayar. Tapi kalau sampai terbalik kereta tu, bodoh. Setakat boleh ambil tayar, tukar, buat tayar baru, sudahlah. Tak payah kau jack dia sampai terbalik kereta tu, nak buat apa? Bapak tayar nak kata. Ha? Bukan semua salah, saya kata tuan-tuan tiga orang. Tuan-tuan nampak.